Tujuan adanya Daurah Quran 10 ini adalah untuk meningkatkan kualitas serta kuantitas hafalan santri. Kesannya di Daurah Quran 10 ini, saya alhamdulillah bisa lebih dekat dengan Quran daripada hari-hari biasanya. Banyak pelajaran yang bisa diambil dari sabar buat menghafal Al-Quran itu sendiri, habis itu memanage waktu itu juga. Alhamdulillah di Daurah Quran kali ini saya merasa lebih produktif dari daurah-daurah sebelumnya karena adanya target yang diberikan oleh asatid dan asatidah, sehingga kita semua terpacu pada target dan semakin semangat dalam menghafalkan Al-Quran. Harapan dari kami sebagai asatidah yang pertama adalah keistiqomahan santri untuk bersama Al-Quran dalam kondisi apapun, baik ketika luang maupun ketika sempit. Karena Al-Quran itu ibarat oksigen, ketika oksigen itu terhenti, terhentilah juga hidup. Maka oksigen yang kita hirup itu menjadi salah satu penunjang kehidupan kita, begitupun Al-Quran. Nah, semoga santri-santri semua tetap istiqomah, baik saat ini maupun besok ketika liburan ataupun seterusnya, baik masih ada di pesantren sahabatku ataupun sudah tidak ada di pesantren sahabatku.